Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatur Chrome untuk membuka pencarian aman aktif yang muncul di Yandex. Jadi ini merupakan pengaturan lengkapnya. Jadi cara pertama yang dilakukan adalah kita keluarkan browsernya, lalu kita tahan aplikasi browser. Kita akan hapus data aplikasinya, agar pengaturan yang kita lakukan bisa berjalan lancar dan tidak terdeteksi. Kemudian di sini kita pilih hapus data, disesuaikan dengan tipe masing-masing. Lalu kita pilih kelola ruang, maka dia akan masuk ke halaman penyimpanan Google Chrome. Kemudian kita pilih hapus semua data, lalu pilih OK. Nah, jika sudah seperti ini, dia sudah terhapus ya. Selanjutnya kita keluarkan, kemudian kita buka browser Google Chrome kembali. Lalu di sini kita pilih di bagian ini titik tiga browser, kemudian kita pilih setelan, lalu scroll ke bawah, kita pilih privasi dan keamanan, kemudian scroll ke bawah lagi, di bagian keamanan ini kita pilih standar perlindungannya ya, kita pilih tidak ada perlindungan, lalu pilih nonaktifkan. Jika sudah, kita kembali. Kemudian di bagian gunakan DNS aman, kita pilih penyedia lain, lalu disesuaikan, kita pilih open DNS. Jika sudah, kita kembali. Selanjutnya di sini kita ubah shape search dari Google, kita ketik di sini Yandex. Lalu kita pilih garis tiga ini ya. Pilih shape search. Nah, di sini kan dia sudah terbuka. Kita pilih di bagian nonaktif. Lalu shape search setelah dinonaktifkan, dia sudah berhasil. Kemudian kita kembali. Barulah kita lakukan pencarian di sini ya. Kita tambahkan domainnya, domain Eropa. Seperti ini. Lalu kita cari hasil pencarian paling atas, kita pilih. Jika sudah masuk ke halaman utamanya, kita tinggal ubah lokasinya. Di bagian ini, jika di sini lokasinya Jakarta, kita ubah menjadi Singapura ya. Hilangkan centang otomatisnya, lalu kita pilih di sini, kita ketik ya Singapura nih, dan dia akan otomatis menyimpan dan berubah menjadi Singapura. Lalu kita pilih garis tiga lagi karena kita akan mengubah filter dari Yandex. Pilih pengaturan, lalu pilih search. Nah, di sini kita pilih filter search result-nya itu no filter, lalu kita pilih save. Dan dia akan otomatis menyimpan. Jika sudah sampai tahap ini, selanjutnya kita buka kata kunci pencariannya yang tadi ya. Seperti ini. Dan dia akan menampilkan hasil pencarian di sini. Disesuaikan dengan kata kunci masing-masing. Oke, cara kedua jika masih bermasalah juga, kita bisa menggunakan VPN tambahan ya. Jadi kita koneksikan VPN, kita sambungkan, jika sudah tersambung, kemudian kita buka kembali browsernya, lalu kita refresh. Nah, biasanya hasilnya akan sama, tetapi dia akan menyesuaikan dengan kata kunci pencarian tadi, sesuai dengan kecepatan internetnya ya. Lalu, untuk cara terakhir, jika masih bermasalah menggunakan VPN, kita bisa menggunakan proxy ya. Jadi di sini kita cari menggunakan proxy dari proxy-proxy seperti ini. Kita pilih paling atas ini. Lalu di sini kita masukkan kata kunci pencarian di URL-nya ini adalah situs dari yandex.com. Atau kita bisa menggunakan Yandex Eropa juga, sama saja ya. Nah, kita tunggu proses launching proxy-nya, barulah kita lakukan pencarian di sini, dan kita ubah filternya, atau jika ingin mengubah lokasi, tinggal diubah saja. Oke, semoga bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.